Anda demam semalaman, sekarang Anda masih tampak pucat. Hal ini kita selesaikan nanti saja ya. Benar, sembuhkan luka terlebih dahulu. Diam. Begitu Dewi melangkah masuk ke dalam kamar, dia langsung mendengar Lorenzo sedang memarahi Jeff dan Jeffer. Beberapa perawat dan dokter terus membungkukan badan mereka dan berdiri di samping, tidak berani bernafas. Bantu aku, ganti baju. Lorenzo berusaha keras untuk bangun dari tempat tidur. Para dokter langsung membantunya berdiri, pelayan-pelayan wanita mengambilkan baju untuknya. Meskipun Jeff dan Jasper sangat khawatir, namun mereka tidak berani melanggar perintahnya. Mau kemana ini? Hanya Dewi yang berani membuka mulut dan bertanya. Nada bicaranya sedikit angkuh. Kemarin malam, baru saja diobati. Lalu demam semalaman. Kalau sekarang keluar, aku tidak bisa menjamin lukamu tidak akan infeksi. Lorenzo mendongakkan kepala, menatapnya dengan tatapan dingin. Siapa yang memberikanmu nyali untuk berkata seperti itu padaku? Aku tahu, kamu adalah orang yang berwibawa. Dewi sama sekali tidak takut, ia berkata dengan penuh keberanian. Tapi, bagi seorang dokter, sehebat apapun orang itu, akan tetap diperlakukan sama seperti pasien lainnya. Lorenzo mengerutkan kening, ia menatapnya seolah sedang bertanya padanya, kamu sedang mengajariku. Kenapa menatapku seperti itu? Dewi sedikit tertekan oleh tatapan matanya, ia memutar pinggangnya. Kalau kamu keluar sekarang, itu akan sangat berbahaya. Apa urusanmu ini lebih penting dari nyawamu? Lorenzo tidak mempedulikannya, ia berbalik merentangkan kedua tangannya dan membiarkan pelayan-pelayan wanita memakaikan baju. Pada saat yang sama, ia berkata pada Jasper, biarkan dia ikut, bawakan kotak obat. Baik, Jasper menganggukkan kepala dan berkata pada Dewi, Tabib Dewi, bersiap-siaplah. Dewi kehilangan kata-kata, ia sadar 100 juta dolar memang tidak mudah didapatkan. Rombongan ini berangkat tanpa sempat menyantap makan siang, mempertimbangkan segala macam kemungkinan yang mungkin terjadi, baik itu demam Lorenzo atau cedera lainnya. Kali ini Dewi membawa banyak obat-obatan dan peralatan medis yang sering dipakai, serta kotak jarumnya. Karena khawatir pada luka Lorenzo, mobil yang dipakai kali ini adalah sebuah limusin Rolls Royce. Jasper, Dewi, dan Kelly bersama-sama menemani Lorenzo naik mobil. Setelah di dalam mobil, Lorenzo duduk bersandar pada jok mobil sambil membaca-baca dokumen. Meskipun ia terluka sangat parah, namun tampaknya ia sangat bersemangat. Dewi duduk bersandar pada jok mobil sambil tidur sejenak. Jasper melihatnya seperti itu, ia tidak dapat menahan dirinya dan bertanya, Tabib Dewi, kenapa aku selalu merasa, selain mengobati pasien setiap harinya, kamu selalu tidur sepanjang hari? Hidup dalam ketenangan. Dewi merasa tidak cukup nyaman tidur bersandar pada kursi. Ia lalu berbaring dan berkata dengan setengah sadar, jangan bangunkan aku. Jika tidak ada apa-apa, aku mau tidur sebentar. Ia langsung tertidur setelah selesai mengatakan itu dan sedikit mendengkur. Jasper tidak dapat menahan dirinya dan tertawa. Gadis dengan pikiran yang sederhana seperti ini, aku tidak akan percaya jika dia memiliki niat buruk. Kecuali jika ini semua hanyalah penyamaran, maka aktingnya benar-benar terlalu bagus. Lorenzo tidak menjawab, ia hanya melirik Dewi sejenak, lalu kembali membaca dokumen. Tidak lama kemudian ia merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Ia berkeringat seperti hujan. Tuan, Anda kenapa? Jasper langsung membangunkan Dewi. Tabib Dewi, cepat bangun. Dewi dibangunkan kembali, ia sangat kesal. Kenapa lagi? Tuan, tidak enak badan. Jasper berkata dengan panik. Cepat lihat.
Lukanya begitu parah. Kalau dia merasa sehat itu baru aneh. Dewi memeriksa kondisi Lorenzo. Ia tidak mengatakan apapun, langsung mengambil dokumen yang sedang dipegang oleh Lorenzo. Jangan baca lagi, kamu harus istirahat. Lancang, Lorenzo mengerutkan kening. Percuma memelototiku. Sekarang kamu harus berbaring dan istirahat. Kalau tidak, kamu bisa demam lagi. Dewi berkata sambil mengeluarkan kotak obat yang sudah ia siapkan tadi pagi. Minum ini. Kamu patuhlah, dengan cepat minum ini. Dewi membujuknya seperti sedang membujuk anak kecil. Setelah minum, tidurlah sejenak. Kalau tidak, dengan kondisimu yang seperti ini, kamu bisa demam lagi, lalu tidak akan bisa melakukan apapun lagi. Setelah mendengar perkataan ini, Lorenzo mengerutkan kening, mengambil obat itu dan langsung menelannya. Namun belum selesai tertelan, ia mengerutkan kening dan hendak memuntahkannya. Dewi secepatnya menutup mulut Lorenzo, mendongakkan kepalanya dan memaksa Lorenzo menelan obat itu. Oh, Jasper terkejut melihat kejadian ini. Tidak pernah ada orang yang berani memperlakukan Lorenzo seperti ini. Bagaimana bisa orang ini bernyali begitu besar? Apakah ia tidak takut mati? Benar saja, Lorenzo marah dan mendorong Dewi karena Lorenzo mendorongnya dengan kuat. Dewi mundur dengan terhuyung-huyung beberapa langkah dan jatuh ke atas kursi. Ia memaki Lorenzo dengan penuh kemarahan. Hei, apa yang kamu lakukan? Lukanya tertarik, ia kesakitan hingga wajahnya memucat. Kau menjauh dariku. Lorenzo menunjukkan dan memperingatkannya dengan tegas. Dasar gila. Kalau kamu bukan pasienku, aku juga malas mengurusimu. Dewi sangat marah, pria ini benar-benar seperti bom, bisa meledak kapan saja. Tampaknya lain kali ia harus membiarkannya memohon padanya. Diam. Lorenzo kini sangat kesakitan, ia tidak ingin bertengkar dengannya. Ia selalu merasa wanita ini selalu berisik membuat kesal orang. Dewi juga malas membalasnya, ia bersandar pada sofa dan lanjut istirahat. Jasper memberikannya segelas air hangat dan sebuah permen. Tuan, ini. Lorenzo menghabiskan segelas air itu dengan sekali minum lalu memasukkan permen ke dalam mulutnya. Dalam sekejap kerutan di keningnya berangsur-angsur memudar. Kamu takut pahit? Dewi tertarik. Mati pun kamu tidak takut. Tak disangka malah takut pahit. Lorenzo memelototinya dengan dingin. Jasper langsung membujuknya dengan suara pelan. Berhenti bermain-main, tabib Dewi. Dewi menatap Lorenzo dengan senyum menyeringai lalu berbaring di atas sofa dan meneruskan tidurnya. Jasper mengawati wajah Lorenzo dengan hati-hati. Ia ingin melihat kondisi Lorenzo setelah minum obat apakah akan membaik. Benar saja, obat yang diberikan Dewi sangat ampuh. Raut wajah Lorenzo membaik dengan cepat. Tidak menderita seperti sebelumnya, ia hanya sedikit kelelahan. Kemudian bersandar ke sofa dan beristirahat. Jasper menghembuskan nafas lega dan berjaga di sampingnya dalam diam. Mobil melaju lancar sepanjang jalan entah sudah berapa lama. Saat Dewi terbangun, ia melihat mobil memasuki sebuah rumah besar. Ia menggosok-gosok matanya, duduk dan menatap pemandangan indah di luar jendela. Sebuah istana bergaya Eropa, dinding tanamannya dilapisi dengan taman bunga mawar. Semua jenis tanaman hijau dipangkas dengan halus dan elegan, serta tentara yang berjaga di setiap sudutnya. Entah mengapa Dewi merasa familiar dengan tempat ini. Sepertinya ia pernah datang ke tempat ini atau datang ke tempat sejenis ini. Pada akhirnya mobil berhenti, sekelompok orang maju untuk menyambutnya. Seorang pemimpin pria berpakaian mewah menyapa Lorenzo dengan penuh hormat. Lorenzo berbicara sepatah dua patah dengannya, lalu membawa sekelompok pengikutnya masuk ke dalam istana. Dewi hendak mengikutinya masuk, namun Jasper meminta dua orang pengawal wanita untuk langsung membawanya masuk ke dalam kamar tamu. Saat orang-orang itu menyambut Lorenzo, tanpa sengaja ia menatap Dewi. Ia tertegun sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. Siapa pemuda yang mengenakan masker itu?
Dia adalah dokter pribadi tuan, jawab Desper. Dokter. Orang itu menundukkan kepalanya sambil berpikir. Kenapa? Tanya Jasper. Oh, tidak apa-apa. Orang itu tersenyum. Seperti yang kamu tahu, luka di kaki pangeran kami terus kambuh. Sama sekali tidak membaik. Semua dokter ternama yang kami cari tidak berguna. Tidak tahu bagaimana keterampilan medis dokter pribadi Tuan Lorenzo. Dia hanya pandai dalam detoksifikasi pengobatan tradisional. Untuk keterampilan medis lainnya, aku kurang tahu, jawab Jasper. Tapi menurutku, dia masih begitu muda. Aku khawatir pengalamannya terbatas. Baiklah, orang itu sedikit kecewa. Bukankah sebelumnya Willy pernah memanggil seorang tabib? Tanya Lorenzo. 3 bulan yang lalu, pangeran diracuni. Sakitnya sangat parah. Kami telah mencoba berbagai macam cara. Akhirnya kami memanggil seorang tabib hebat dari negara Nusantara. Tabib itu sangat hebat. Setelah 2 bulan, akhirnya dia bisa menyembuhkan pangeran. Tidak hanya itu, dia juga bilang kalau kaki pangeran punya kesempatan untuk sembuh. Tapi dia harus kembali ke negara Nusantara untuk mencari beberapa bahan obat. Pangeran bahkan secara khusus menyiapkan kapal pesiar kerajaan kami untuk ia tumpangi. Tidak disangka. Robin menghela nafas dalam-dalam. Mungkinkah itu adalah kapal pesiar yang tenggelam di Las Vegas beberapa waktu yang lalu? Tanya Jasper dengan terkejut. Benar, itulah kapalnya. Robin mengangguk agar tidak menimbulkan opini publik. Media hanya melaporkan sebuah kapal pesiar komersial meledak di laut. Sebenarnya itu adalah kapal pesiar kerajaan Denmark. Jasper mengerutkan alis menatap Lorenzo dengan bingung. Lorenzo menunduk tenggelam dalam pikirannya. Setelah cukup lama, tiba-tiba dia bertanya, tabib yang dipanggil oleh Willy itu adalah tabib dewa. Benar, Robin menjawab dengan suara pelan. Tuan, masalah ini. Robin. Tiba-tiba sebuah suara yang merdu memotong perkataan Robin. Robin segera menghampiri dengan langkah yang besar lalu menyapanya dengan hormat. Pangeran. Seorang pria muda duduk di atas kursi roda, penampilannya kira-kira berumur 20 tahunan, sedikit kurus, memiliki sepasang mata yang berwarna biru es dan sangat cekung, sedikit melankolis, kulitnya pucat pasi, namun meskipun demikian tetap tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang tampan dan hawa keturunan bangsawannya. Tuan Lorenzo. Pangeran Billy menunduk dan menyapanya. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu, Willy. Lorenzo sedikit tersenyum. Seharusnya aku yang mengunjungimu. Tapi aku yang di fabel ini sulit bergerak. Hanya bisa merepotkanmu datang jauh-jauh. Willy merasa malu. Kita ini teman. Jangan sungkan. Lorenzo tidak pernah suka mengucapkan sopan santun. Ayo masuk. Bicara di dalam. Baik, silakan. Sekelompok orang masuk ke dalam aula besar, meminum kopi sambil membicarakan urusan kerjasama. Pangeran Billy menyadari ada yang aneh dari Lorenzo, sehingga dia bertanya dengan khawatir, Tuan Lorenzo, kamu sakit? Hanya ada sedikit luka kecil. Lorenzo tidak menghiraukannya sama sekali. Aku lihat wajahmu agak pucat, kata Pangeran Billy sambil mengernyit. Mungkin bukan luka kecil. Lebih baik istirahat saja dulu. Tunggu tubuhmu agak sehat, baru kita bicara lagi. Tidak masalah. Lorenzo menolaknya, mengeluarkan dokumen itu dan berkata, dokumennya sudah aku baca, juga sudah ditandatangani. Baik. Robin mengambil dokumennya lalu memberikannya pada Pangeran Billy dengan 2 tangan. Pangeran Billy menerima dokumennya tanpa melihatnya, dia langsung menandatanganinya, juga membubuhkan cap kerajaan Denmark.
Kamu tidak melihatnya? Lorenzo bertanya dengan alis terangkat. Kita teman baik yang sudah bekerja sama bertahun-tahun. Mana mungkin masih tidak percaya padamu? Pangeran Willy menatapnya sambil sedikit tertawa. Cukup ikut denganmu, pasti akan menghasilkan uang. Lorenzo yang jarang tertawa kini tertawa. Terima kasih atas kepercayaanmu. Rencana untuk menguasai pasar Eropa ini, aku pasti akan membantumu. Pangeran Willy berkata dengan tulus. Jangan biarkan Pastorico itu bersikap arogan lagi. Istirahatlah baik-baik. Besok malam ada tugas penting. Lorenzo tersenyum berdiri dan bersiap untuk pergi. Aku menyiapkan pesta makan malam. Kamu tidak ikut? Tanya Pangeran Willy. Aku hanya ingin istirahat. Jawab Lorenzo tanpa menoleh. Baiklah. Pangeran Willy segera memerintahkan. Robin, antar Tuan Lorenzo dan anak buahnya. Baik, Pangeran. Robin berdiri di depan memimpin jalan. Tuan Lorenzo, silakan ke sebelah sini. Lorenzo kembali ke ruangannya dan melepas jaketnya. Kemeja di dalamnya sudah basah kuyup oleh keringat. Ia mengelurkan banyak keringat. Kemudian ia mulai demam lagi. Jasper bergegas menyuruh bawahnya pergi mencari Dewi. Saat itu Dewi baru saja selesai mandi. Dia sedang memakai jubah mandi sambil mengeringkan rambutnya. Sepatunya bahkan tidak sempat dipakai. Kelly langsung menerobos masuk ke dalam. Dia pun buru-buru memakai masker. Tuan Dewi, cepat ikut aku. Kelly menarik Dewi dengan cemas. Hei, tunggu sebentar. Hei. Dewi bahkan tidak sempat memakai sepatunya, langsung ditarik oleh Kelly masuk ke ruangan di sebelahnya. Saat itu Lorenzo sedang duduk di atas sofa memunggunginya. Dia sedang membuka kancing kemejanya satu per satu. Jasper sedang mengompres keningnya dengan kantong es melihat Dewi datang. Ia buru-buru berkata, Tabib Dewi, cepat kemari dan periksalah. Sepertinya Tuan demam lagi. Dewi berjalan menghampiri, berjongkok di hadapan Lorenzo, memeriksa luka di tubuhnya. Lorenzo awalnya sedang membuka kancing kemejanya. Melihatnya datang, ia tidak membukanya lagi. Dia menatapnya sambil mengenyit. Dewi memakai baju tidur, rambutnya masih basah. Ada air yang menetes, tetesan air bening perlahan-lahan mengalir ke lehernya, jatuh ke dalam garis lehernya, membuatnya melamun. Lorenzo segera mengalihkan pandangannya, berkata dengan dingin, kenapa kamu tidak pakai baju? Dewi tercengang seketika, benar-benar kehilangan kata-kata. Apanya yang tidak pakai baju? Bukankah aku sedang mengenakan baju tidur? Tuan, akulah yang mendesak Tuan Dewi datang kemari. Kelly buru-buru menjelaskan. Kembalilah dan pakai baju. Belum selesai Lorenzo berbicara, Dewi langsung melepas kain kasar di lukanya. Muncul rasa sakit yang menusuk, seluruh tubuhnya gemetar seketika. Kamu. Lorenzo menggetakkan giginya, ingin mencekik wanita ini. Aku sedang mengobatimu sekarang, bukan menyakitimu. Jangan berlebihan. Dewi berkata tanpa sungkan, dia bahkan tidak mengangkat pandangannya, terus menatap lukanya, mengganti perbannya dengan serius. Wajah Lorenzo pucat, ada sorot kemarahan di matanya. Jasper memperhatikan dari samping, menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Tuannya ini selalu tenang, tapi akhir-akhir ini malah sering marah. Harus dikatakan wanita ini cukup hebat. Setiap hari membuat Tuan marah, tapi Tuan tidak pernah mengusirnya. Dengan sangat cepat lukanya telah selesai diperban lagi. Dewi berdiri menyentuh kening Lorenzo. Benar-benar demam. Lap badannya dengan handuk panas. Tidurlah, aku siapkan obat. Sambil berbicara, dia kembali ke ruangannya untuk mengambil obat. Dua pelayan wanita pergi mengikutinya. Kelly mengambil handuk hangat dan mengelap badan Lorenzo, tapi Lorenzo malah mengambil handuknya. Aku sendiri saja. Keluarlah. Baik.
Kelly hanya bisa menundukkan kepala dan berjalan keluar. Dewi melihatnya keluar, dia bertanya dengan heran, "Kenapa kamu tidak bantu dia mengelap badan?" "Tuan tidak mengizinkan," Kelly berkata dengan suara kecil. "Kenapa?" Dewi bertanya dengan penasaran. Kelly melirik ke ruangannya, menutup mulut, mengecilkan suaranya dan berkata, "Tuan tidak suka disentuh oleh perempuan." "Hah?" Dewi terkejut dan membuka matanya lebar. "Di kastel sana, dia juga dirawat oleh pelayan wanita kan?" "Kelima pelayan wanita yang merawat tuan itu, semuanya adalah bibi yang berusia 50-an tahun. Semuanya adalah orang-orang yang merawatnya sejak kecil hingga besar. Pelayan wanita lainnya tidak boleh masuk ke ruangan tuan." Kelly menjelaskan. "Oh." Dewi sangat terkejut, tidak disangka dia begitu kolot. Pantas saja dia menghindarinya seperti menghindari seorang pencuri. Jangan-jangan dia benar-benar. Dewi bergidik melengkungkan mulutnya, lalu bergegas kembali ke ruangannya untuk menyiapkan obat. Di dalam kamar, Jasper mengganti handuk Lorenzo. Ia memperingati dengan khawatir, "Tuan, aku rasa tabib itu sepertinya sedikit aneh. Kamu juga merasakannya?" Lorenzo menengadahkan dan melihatnya. "Aku rasa dia sengaja membuatmu marah. Apa itu sebuah strategi?" Jasper menebak-nebak. "Bukankah di televisi biasanya seperti itu? Pemeran utama wanita sengaja memprovokasi pemeran utama pria, membuatnya marah hanya demi meninggalkan kesan di dalam hatinya, lalu mengontrol perasaan sang pria, kemudian membuat sang pria menyukainya secara psikologi. Sepertinya ini memiliki efek ilmiah."